Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dalam pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan laut, serta dukungan Bakamla Indonesia dalam pengembangan dan pembinaan industri pertahanan dalam negeri, Bakamla Republik Indonesia dengan PT Pindad melakukan penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan sumber daya dalam rangka peningkatan keamanan laut. Dalam klausul kerjasama, keduanya sepakat untuk saling mendukung tugas Bakamla dan mengembangkan potensi PT Pindad sebagai penyedia alpal hankam dalam bentuk penyediaan penelitian dan pengembangan, pelatihan dan bentuk kerjasama lainnya. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan kontrak pengadaan senapan mesin berat Mitra Liur 12,7 mm dan amunisi untuk kapal patroli Bakamla. Di radio, tulis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamla RI, dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia. Dengan demikian dapat dinyatakan secara resmi bahwa Bakamla merupakan konsumen pertama Mitra Liur 12,7 mm yang dipasang di kapal patroli. Kontrak ini merupakan tindak lanjut dukungan pemerintah kepada Bakamla dalam penggunaan senjata untuk melaksanakan tugas penegakan hukum. Telah diketahui bersama bahwa PT Pindad adalah salah satu industri strategis di bidang pertahanan dan keamanan dalam negeri. Tidak tanggung-tanggung, kemampuan yang dimiliki dapat disejajarkan dengan industri pertahanan dari negara lain. Kerjasama ini juga merupakan langkah implementasi kebijakan pemerintah, baik dalam rangka meningkatkan kemampuan Bakamla melalui izin penggunaan senjata, juga dalam rangka pemanfaatan sumber daya pertahanan untuk mendukung perwujudan kemandirian industri pertahanan nasional. Sebelumnya, Kemenhan RI telah mengeluarkan Permenhan nomor 12 tahun 2020 untuk merevisi Permenhan nomor 7 tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar militer di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang memberikan izin kepada Bakamla untuk memasang dan menggunakan senjata untuk personel dan kapal patrolinya.